Di Bandar Lampung, ada tempat steam motor yang mempekerjakan para tunarungu. Tempat steam motor ini tidak pernah sepi pengunjung dan selalu ramai setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sedikitnya, ada 11 orang tunarungu yang bekerja di tempat cucian motor di Jalan Panglima Polim, Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Kekurangan dalam pendengaran tidak membuat para remaja difabel ini putus asa. Mereka tetap semangat mencari nafkah dengan menjadi tenaga pencuci motor di steam motor isyarat. Dwi Jaya Nugroho, pengelola usaha steam motor, mengungkapkan sengaja mempekerjakan teman-teman difabel karena dirinya ingin memberi kesempatan dan berbagi kepada para penyandang tunarungu. Agar mereka bisa bekerja dan memiliki hak seperti manusia normal pada umumnya. Karena ia juga berprofesi sebagai juru penerjemah isyarat. Kawan-kawan ini kan susah mencari kerja ya. Motivasi awal kami mendirikan ini karena ingin memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwasannya disabilitas tunarungu atau tuli itu bisa bekerja. Sementara, para pelanggan steam motor isyarat ini juga merasa senang karena kinerja para difabel bersih dan ulet. Mereka juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran para pekerja difabel ini. Wah, seperti dalam kualitas seperti apa bang? Bisa cerita? Kualitasnya baik sama bayarannya. Jadi nggak ada masalah ya bang? Sejak dibuka 5 tahun lalu, pelanggan di tempat steam motor isyarat ini terus bertambah banyak. Bahkan, setiap harinya tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, MGN.